Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Plus, saya ketemu lagi dengan saya James Skin di channel YouTube Bala Kerja. Kebetulan saya lagi main ke rumahnya Kang Wanda, dan pada hari ini ada jadwal perawatan di Kang Wanda. Biasanya Kang Peh, perawatan di Kang Wanda rutinnya berapa bulan sekali biasanya? Biasanya 2 bulan lah. 2 bulan. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol tentang anput nih. Ini berdiameter berapa ya kira-kira kalau segini nih? 20-30. Ya lumayan besar. 30-an. Tapi ini kan asalnya kamu ini pasti ukurannya gede ke atas. Ya. Ini dipangkas sama Kang Peh. 10 cm lah. 10 cm. 10 cm itu. Nah, dari 10 cm ini kan ada 1 2 3 4 mungkin sama dengan pembuatan seperti biasanya. Seperti biasa trik 4 ya. Kayak formal. Kayak formal. Nah, ini kalau ini kan ada yang di los ya. Nah, kira-kira motong ukur Pak, ini udah waktunya motong nih. Biasanya lihatnya dari sini atau gimana? Ya, mungkin dari sini nih. Ini juga harus diperhitungkan. Oh. Kalau anting kan misalkan kalau ininya belum gede. Ya. Tapi ini udah enak. Nah, itu pasti di sini terjadi pembengkakan lagi ini. Oh. Jadi kalau misalkan kita motong udah enak tapi ininya masih kecil, yang saya alami biasanya jadi nanti ujung-ujungnya ini malah jadi nggak seimbang nantinya. Oh. Karena yang ininya kecil, kalau ini kan ini udah, maksudnya tarikannya kan udah ini kan apalagi ini udah dipotong. Iya. Ini paling sedikit lagi, ini udah enak. Nah, nanti ketika kalau ini membesar, terus ini ada pembengkakan, nah pengejaran ini keseimbangnya itu, ini pasti bakal kejar enaknya. Karena ini kan nanti belum keluar lagi, ini kan membengkak lagi, ini membengkak, ini membengkak. Jadi pada akhirnya penirusannya dapat gitu. Nah, kalau ini kan kalau dari ngelos 1 2 3 4 awalnya. Yeah. Ini kan berarti ketarik pada narik ya, yeah, kalau ya. Pada narik. Mungkin kalau nariknya misalkan ada 4 berpengaruh ke tiap ketarikan tiap batangnya ya. Iya, yeah, itu pengaruh banget itu istilahnya ke pembengkakan ini. Nanti kalau misalkan ini narik, ini otomatis ke bawah juga narik juga. Yeah, pasti. Ini kan ya kalau misalkan datanya ada sih ini awal mulanya nggak seperti ini. Oh, jadi ini teh emang jadi ukuran segede gini paling, bisa jadi segede gini gitu ya, kan? Paling ini kaleng susu lah. Ini kan udah lebih dari kaleng susu. Nah, ini kan ada yang sejajar nih Kang Peh. Ya. Kalau yang sejajar kayak gini, ini terkesan ada yang lebih besar. Emang sengaja? Ya, ini sengaja nanti yang ini dibikin agak besar sedikit, nanti rajungnya dibikin agak berat ke sini. Ini tergantung kalau kita mau dibikin sejajar, ya nggak apa-apa sih sebetulnya, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan kita mau apa ya, mau agak beda sedikit ya, mungkin yang ini dibikin besar, biar nanti tajungnya itu nggak terlalu jadi nggak segitiga lah istilahnya. Jadi itu kan tergantung selera, maksudnya. Yeah. Ini mau disamain juga ukurannya. Bapak. Ini kan sejajar. Ya. Mau disamain, cuman kalau disamain emang seimbang ya, kiri kanan. Kiri kanan nanti petajuknya. Terus itu tergantung selera juga, mau dibesarin sebelah kiri atau ya, sebelah kanan. Bebas. Cuman bebas. Yang lebih besar pasti lebih panjang gitu. Ya, nanti kalau misalkan ada yang lebih kuat, mungkin itu lebih dibikin jelas arahnya gitu. Nah, seperti ini, karena ini udah dipotong kan, ini udah dipotong. Ya. Tapi ini masih luka. Tapi ini perjalanan waktu lambat laun biasanya pengalaman suka nutup. Ini ketika pohon jadi ini nutup. Oh, ini pohon jadi ini nutup. Karena kan nanti belum ini. Nanti percabangan yang dari sini. Oh, jadi nutupnya itu nanti kebantu sama ya, cabang-cabang baru. Iya, karena ini juga prosesnya masih panjang lah istilahnya. Oh. Ini jadi rumput yang dari sini sangat membantu banget ke sini. Nah, ini teman-teman sobi, kalau misalkan ada luka kayak gini, ini waktunya potong ya potong aja, jangan ya, nunggu nutup dulu ini. Ini. Saya silindris lagi malah. Oh iya. Gak enak. Nah, ini kan tapi ini perjalanan full di pot ya. Pot, ya. Jadi istilahnya ini pengalaman Kang Peh ini kalau dari tunggul dari sebesar gini ke proses segini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini. 2 tahun cepat, tapi kalau di ground mungkin bisa lebih cepat. Ya, lebih cepat.
Oh, tapi di ukuran jolang juga bisa, bisa 2 tahun main. Kalau dari jumbul keluar jumbul di program seperti ini ya mungkin 2 tahun ini kerja. Nah ini kalau ini sejajar nih Kang Peh ya, ini kiri kanan sejajar. Kalau ke atas tangan, ke atas, mau sejajar, mau zigzag juga bebas. Tergantung tumbuhnya bebas. Itu tunas. Kembangannya bebas, yang penting enak aja lah. Oh. Terus enak, terus tata letaknya itu memang apa ya, berikan komposisi yang enak intinya gitu. Soalnya ini ada kasus seperti ini nih, apa ya? Ini juga kan, nah ini mungkin, ini kan udah ada tangan-tangannya. Iya. Nah ini juga sejajar juga. Kan biasanya kalau itu kan kiri kanan gitu kan. Ini kalau sejajar kayak gini emang faktor tumbuh emang gimana faktor tumbuhnya tunas? Ya sebetulnya sih. Kalau kita bermain pohon itu jangan terlalu terpaku ke aturan kiri kanan kiri kanan. Yeah. Jadi istilahnya kita harus mengembangkan dengan melihat titik tumbuh yang ada. Jadi selama memang itu bisa dibikin bagus, mau seperti apapun titik tumbuhnya, selama itu bisa jadi enak, ya kita arahin aja. Yang penting enak lah intinya. Terus nggak usah terpaku kiri kanan, ya zigzag lah istilahnya gitu. Sejajar juga nggak apa-apa, yang penting kita finishingnya yang bisa bikin enak. Kan kalau nempel kan prosesnya lama lagi ya. Jadi mending usahain dari titik tumbuh ya, prosesnya. Selama titik tumbuhnya bisa dibikin enak, ya kenapa enggak gitu? Kecuali kalau nggak enak. Nggak ada. Terus yang ada titik tumbuhnya nggak dapat enaknya, ya kita tinggal ini aja, apa ngambil kesimpulan lah istilahnya, mau memprotes nempel tapi agak lama terus nantinya bisa jadi enak, apa kita mau nerusin yang ada tapi kita nggak puas gitu dari hasilnya nantinya. Nah ini juga kalau dari segi background, jadi kita jangan terpaku background itu harus di tengah ya, Kang Peh ya. Ya. Ini kan agak ke pinggir. Gitu. Yang penting posisinya di belakang aja. Sesuai porsinya. Oh iya. Sesuai porsinya. Jadi porsinya misalkan agak ke pinggir ya, dimaksimalin ke pinggir ya. Jangan dibetot lagi ke sini. Nah, oh. Tarik. Ya mungkin nanti ini pengembangannya bisa di sini. Ini. Oh dari ini nih. Nah, ini agak gede, nanti dipecah lagi bisa tarik ke sini buat misi di sini. Dan yang terlihat kosong. Yang background itu ya otomatis yang penting ngisi belakang ya. Kekosongan. Itu mau ngambil dari kiri, mau dari tengah, gitu kan? Nah, jangan dari pinggir, ditarik ke kiri, gitu. Nah ini konsepnya juga, ini kan pasti ada yang lebih panjang ya? Panjang sana. Yang ini agak, ini posisinya sengaja agak ke atas. Oh, agak ke atas. Nah emang diusahain enaknya sih ada perbedaan, main, ada ngangkat atas, ya. Sedikit ya. Ya teman-teman Sobi, barusan saya ngobrol-ngobrol singkat bersama Kang Peh, di mana di sini ada proses unput ukuran semua Kang Peh ya? Semua. Ukuran semua, tapi mungkin nantinya kebogel mungkin ya. Jadi ukuran diameternya lumayan besar, besar, tapi bisa masuk ke semua. Semua ya mungkin. Semua atas. Semua atas, dan ini ada trik-trik Kang Peh di mana apa ya, mungkin perkiraan untuk motong, terus tangan-tangan, background. Ya mungkin ada gambaran buat teman-teman Sobi, khususnya saya pribadi, sambil-sambil ngulik-ngulik belajar dari mungkin lah salah satu trainer di unput yang ya buat saya untuk sekarang yang saya paling apa ya, kualitasnya udah terbukti ya Kang Peh. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.